Okay, assalamualaikum semua. So hari ni kita akan bincangkan topik matrix. So topik matrix ni dia terbahagi kepada dua, iaitu matrix dan juga operasi asas matrix. Dalam subtopik matrix ni kita akan belajar tentang bentuk-bentuk matrix, matrix tu apa kan, macam mana nak mewakilkan matrix ni dalam macam mana nak mewakilkan situasi sebenar dalam hidup kita ni dalam bentuk matrix. Okay, kalau operasi asas ni kita akan belajar pasal macam mana kita nak buat tambah tolak, apa syarat-syarat dia, nak darab pun ada syarat dia kan, dan nak cari songsangan, adalah benda-benda tu. Itu semua kita akan belajar dalam topik topik matrik ni. So sekarang kita akan masuk dalam sub topik pertama dulu sebelum kita pergi ke yang lebih lanjut, iaitu 2.2 matrik. So sebelum kita pergi lebih lanjut, wajarlah untuk kita kenal matrik tu apa benda, siapa yang memperkenalkan matrik dan kenapa nak kena belajar matrik kan. So matrik ni dia guna dalam bidang matematik yang mewakilkan dan juga menyelesaikan masalah algebra, statistik dan juga geometrik. Okay, so dalam kehidupan seharian, kalau kita ni sebagai seorang guru, kita nak kena kirim markah budak, nak kena tahu bilangan budak dalam kelas kan, lelaki perempuan, dan nak kena tahu bilangan macam-macam lah, bangsa lah apa semua, A berapa orang, B berapa orang kan. Means that you need to key in something lah kan, dekat you punya Microsoft Excel or you punya system. That is actually matrik lah. Benda tu adalah matrik, just kita tak sedar benda tu matrik. Kalau seorang pengurus misalnya kan, so you want to key in your inventory as a record lah kan, nak kena record, then that's matrik lah kan, itu adalah matrik. Macam student dia nak kena nak kena keep track dia punya markah kan, nak kena keep track dia punya markah, jarah berapa, BM berapa, sign berapa. So that's actually matrik juga. Okay, maybe dia nak buat perbandingan ujian 1, pertengahan, ujian 2, berapa markah dia, that's matrik actually kan. Bila kita buat inform, dia akan jadi bentuk matrik. So matrik ni dia dibangunkan oleh Arthur Kelly. So dia seorang ahli matematik Inggeris yang membangunkan teori matrik ni dari aspek algebra semasa dia tengah buat satu karya, iaitu A Memoir of Theory of Matrices. Okay, so dia cipta matrik ni masa dia tengah buat kajian tentang teori transformasi. Okay, so ada dua orang lagi ahli matematik, iaitu Benjamin Pierce dengan Charles S. Pierce, yang bersama-sama dengan Kylie inilah untuk bangunkan teori matrik, untuk bangunkan matrik algebra ni. Okey, tapi istilah matrik ni diperkenalkan pada tahun 1850 oleh James Joseph Sylvester. Dia juga ahli matematik lah. Okey, so itu adalah kita punya pengenalan ataupun sejarah mengenai matrik. So, okay, kita baru sekarang kita kenalan matrik tu apa. Matrik ni adalah satu tata tanda segi empat tepat. Maafkan saya. Segi empat tepat ataupun segi empat sama. Mengikut nombor-nombor dalam baris dan juga laju. Okay, so setiap nombor dalam baris dan juga laju ni dia dikenali sebagai unsur. Okay, kita panggil dia sebagai unsur lah. And these matrices diwakili dengan huruf besar, okay, dan juga ditulis dalam tata tanda square bracket ataupun in curve bracket. Benda yang sama saja. Okay, sama ada awak dapat square bracket macam ni, let's say, ataupun curve bracket yang macam ni, dia benda yang sama, tak ada beza. So when we got the question kan, dapat soalan nak kena jawab, jangan risau lah kan, jangan kelabah macam mana nak buat. Benda sama je. So ni is one of the example lah, salah satu contoh. Kalau awak dapat soalan macam ni kan, bilangan kelas dan juga murid, so lelaki dan perempuan for kelas Alamanda A15-10, lelaki perempuan for Lily 11-19, Mawar 10-10. So bila kita tukar dalam bentuk matrik, kita akan dapat bentuk yang macam ni. Senang cerita macam saling balik lah, just put the bracket je lah kan, kita letak bracket saja. So daripada sini actually nak kena kenal tau baris dengan laju. So baris adalah
Macam laju, macam ni. Maafkan saya. Laju dia macam ni lah. Means you kena kena kira dia dari segi menegak. Tegakkan dia macam ni. That is laju. But when we go to baris, baris dia kira macam ni. Means daripada kiri ke kanan. Maksud dia macam tu. Kalau laju, atas ke bawah. Okay. So, laju ni diwakili huruf oleh huruf I. Laju baris pula diwakili oleh huruf J. Okay. Ada beberapa jenis matrik. Saya perkenalkan empat je dulu. So, yang pertama adalah matrik baris. Okay. Matrik baris ni matrik yang ada satu baris je. Dia tak ada apa? Dua, tiga baris. Satu baris je. Okay. Laju pun sama. Kalau kata matrik laju, maksudnya dia cuma ada satu laju je. Dia tak ada dua, tiga laju. Okay. Kalau segi empat sama, okay, when we talk about square, kita bercakap 2 times 2, 3 times 3 kan. So, maksud dia bilangan laju dan juga bilangan baris bagi matrik ni adalah samalah. Kan, senang cerita, I equal to J. When you got the apa, the question ask what kind of matrik, tengok bentuk dia dulu. Tengok laju dengan baris dia sama tak? If sama, that is matrik segi empat sama. Tapi, kalau dia tak sama, kan, maybe you punya laju dengan baris, kan, you punya laju dengan baris tu tak sama. Maaf eh, saya betulkan sikit. Laju dengan baris ni tambah tidak eh, tidak sama. Tidak sama, maka dia adalah matrik segi empat tepat. Okay. So contoh eh, so kita nak mewakilkan bentuk matrik ni dalam kita nak wakilkan maklumat dalam bentuk matrik. So satu pameran teknologi mudah alih generasi kelima, 5G. Okay, so fifth generation lah punya teknologi kan. So telah dikunjungi oleh 150 orang kanak-kanak, 900 orang, 500 remaja. So dia bagi tiga maklumat lah kan. Three apa, three punya ni lah, what we call it, three numbers, three numbers of certain of the categories, kanak-kanak, dewasa dengan remaja. So bila nak mewakilkan dalam bentuk matrix, you either boleh buat bentuk macam ni lah. Sama ada you nak buat dalam bentuk baris, matrix baris, sebab you cuma ada apa, this kind of information je kan. Sama ada nak buat dalam bentuk baris ataupun you nak buat dalam bentuk laju, tak salah pun. Okay. Tapi bila dia bagi contohnya, bila dia spesifik kan, laki, perempuan, kanak-kanak, that will become different story lah. Okay, so let's go to the exercises. Okay, so kita nak wakilkan maklumat yang dia bagi dalam bentuk matrix. So yang pertama, Encik Lim membahagikan gajinya kepada tiga bahagian. Dia memperuntukkan RM1,000 untuk pembelanjaan tetap, RM800 untuk simpanan dan RM700 untuk pembelanjaan tidak tetap bulanan. So macam contoh tadi, either nak jawab dalam bentuk baris saja kan, ada jawab dalam bentuk baris saja ataupun dalam laju saja. Okey, so bila nak tulis matrik, penting dia adalah you kena tahu bahawa setiap elemen ataupun setiap unsur dia ni kena ada jarak. Kena make sure ada jarak, sebab kalau tak ada jarak, nanti dia susahlah nak baca eh. So either you nak tulis dalam bentuk baris ataupun laju, pilihan di tangan anda, tak ada masalah pun. Unless dia sebut kan, tulis jawapan dalam bentuk baris, tulis jawapan dalam bentuk laju. So that's kena ikut soalan lah. Kalau dia tak sebut, just do it. Kan, salah satu. Okay, so kedua, sebuah kilang perabot menghasilkan almari, kerusi, meja. Okay, jadual bawah menunjukkan bilangan pekerja yang diperlukan dalam proses pemasangan dan juga pembungkusan dalam masa seminggu. So berdasarkan maklumat yang dia bagi ni kan, pasang kalau meja 8 orang, kau nak bungkus 5 orang. Kerusi pasang dia 3 orang, tapi kau nak bungkus 6 orang. Katil nak pasang 6 orang, nak bungkus 8 orang. So sama ada kita nak jawab macam biasalah kan, betul je. Macam ni kan, 8, 5, 3, 6, 6, 8. Okay, this is one choices, saling balik.
kan daripada table, ataupun okey ni adalah pilihan lah. Okey, ini adalah pilihan 5, 8, 6, 3, 6, 8. 8, 6. Okey, ni pilihan lah, tapi jarang lah orang buat macam ni. Biasanya orang akan follow yang awal-awal tadi, the first one tu lah yang orang akan follow. Okey, biasanya orang akan follow yang inilah sebab dia smash easier, sebab kita terus ambil daripada table. Okay, next one. So jadual ni ditunjukkan pada purata bacaan indeks pencemaran udara IPU dekat Alostak, Kuala Lumpur dan juga Ipoh selama 4 hari, Selasa, Rabu, Khamis. Okay, so this one I make it simple, tak nak banyak-banyak sangat form, sebab dia macam bila letak banyak sangat form kan, yang pertama nak tulis dia dah jadi pelik, not pelik, macam susah lah. Jadi susah. So we make it simple lah So 36, 30, 45 and 25. Okay, so 45, 50, 35, 40, 20, 30, 45, 35. Okay, dah itu je. Tak payah nak pening-pening nak tukar lah apa benda, tak payah, just setakat ni je. Sebab it's too much tau, dia terlalu banyak. Bilangan laju dan juga baris dia dah terlalu banyak. So kalau kita tukar bentuk kepada yang kita buat yang ini kan, macam dalam B ni, B ni gagah lagi sebab dia maka kata dia punya baris tu dua je kan, baris dia tu dua saja. So it's okay lah kan, tapi bila melibatkan banyak-banyak macam ni, takut nanti dia akan ada, dia akan ada kesilapan. So we don't want that lah kan, kita tak nak. Okay, D jadual. Okay, so ni menunjukkan jualan makanan yang dalam tin sejuk beku. Okay, makanan dalam tin dan juga sejuk beku dalam kedai pada hari tertentu. So salin balik je, tak ada apa pun, you just copy paste lah kan, copy paste, just put bracket je kan. So I believe that ni tak susah lah. Okay, hopefully tak ada rasa susah. Okay, so ini akan disambung pada next video. Okay, thank you for watching. Please hit subscribe and like button. If you got any curiosity about matrix kan, about MTS, want to join the class dan sebagainya, boleh PM dekat bawah ataupun boleh hubungi talian yang WhatsApp link yang akan saya letak dekat komen ataupun dekat description below. Okay, that's it for today.